teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Peleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Panggung Lida 2020 Top 9 sukses mengguncang fan Leslar. Ya, bagaimana tidak? Kehadiran idola mereka di welcome Top 9 2020 Lida, di mana Lesti mengenakan kebaya berwarna merah merona, begitu cantik, anggun, mempesona. Ya, sangat luar biasa. Busana yang diberikan oleh Yakub Willy tersebut, dan si Babang Bilar tampak begitu gagah ganteng menjadi kru Indosiar. Ya, nyatanya keuangan mereka mulai tampak saat Bilar menyanyikan lagu Janji Suci yang ia nyanyikan untuk Dedy Lesti. Ya, Janji Suci itu menghipnotis penonton semua. Nampak wajah mereka menyanyikan lagu bersama, yakni ketika Bilar menyanyikan persembahan lagu untuk Lesti. Nampak Bilar begitu menghayati, begitupun Lesti tampak begitu pesona memandang ke arah Bilar. Hingga akhirnya Bilar bersujud di hadapannya dan meminta kesediaan Lesti untuk bersanding dengannya. Ya, Bilar mantap mengajak Lesti langsung ke KUA. Yuk ke KUA. Begitu sesweet banget, romantis banget guys ya. Dengan mencium tangan Lesti penuh perasaan. Ya, karena memang keduanya benar-benar kasmaran. Karena memang benar-benar keduanya sama-sama memiliki perasaan, perasaan cinta dan saling memiliki. Ya, bagaimana kemungkinan besar setelah usainya acara ini, benar-benar Bilar akan mengajak Dedy Lesti ke KUA. Ya, ke KUA. Resepsinya tahun depan, tapi nikahnya sekarang. Bagaimana kira-kira kalau seperti itu skenario yang sebenarnya guys? Buat kalian, jangan lupa kalau komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.